Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Tanah Karo menangkap tersangka berinisial AG warga Batu Karang. Tersangka ditangkap di rumah kos-kosannya yang berada di Gang Uka, Kota Kabanjahe. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti sabu sebanyak 5 paket seberat 10 gram lebih, plastik klip kosong, timbangan elektrik, dan uang tunai 2 juta rupiah hasil penjualan sabu. Tersangka yang baru keluar dari penjara pada bulan Mei 2018 lalu mengaku tidak memiliki pekerjaan sehingga menjadi seorang pengedar narkoba jenis sabu. Saat ini, petugas Satuan Reserse Narkoba masih melakukan penyelidikan untuk mengusut jaringan lain yang merupakan jaringan dari tersangka AG. Baik, untuk hari ini, Satres Narkoba Polres Tanah Karo ada mengungkap jaringan, termasuk kita kategorikan selama ini bandar. Kenapa kami bilang bandar? Karena tersangka yang kita tangkap ini baru keluar dari lembaga, sudah kita ungkap lagi. Karena memiliki menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Tanah Karo guna penyelidikan lebih lanjut. Hendri Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara.